diinformasikan oleh pimpinan partai bahwa nama saya dimasukkan ya ke presiden. Ini salah satu calon menteri. Ya prinsipnya disuruh siap-siap. Ya, saya kan sudah kenal Pak Jokowi cukup lama ya, dari zamannya beliau wali kota Solo, walaupun tidak terlalu sering bertemu, tapi saya sudah kenal beliau. Kemudian menjadi gubernur juga berinteraksi, walaupun memang menjadi presiden kan ya namanya juga presiden ya, kita tahu diri lah kan begitu. Langsung disebutkan, saya nggak lama tuh sejak ngomong sama beliau. Prinsipnya Pak Jokowi presiden menyampaikan agar membantu beliau di Kementerian Sosial, ya saya siap aja. Nah memang kan saya kan nggak ada bekal-bekal sosialnya kan. Saya dulu di pengusaha, masuk DPR Komisi 6, terakhir Komisi 11. Jadi urusannya lebih banyak ke urusannya ekonomi kan gitu. Tapi saya, ya namanya ditugasin ya kita siap aja. Anggota Komisi 8 misalnya atau anggota DPR, DPR tersebut.